ngapain dia itu? Dia itu mau diperkosa sama dia. Siapa ini? Kekasih gelapku. Apa ini mbak? Kamu ngawur gak ini? Sama yang berduaan di hutan kayak gini mbak. Anda itu lo ngapain disini gangguin orang lagi berduaan? Anda jangan diganggu urusan saya lagi. Mbak. Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah Malang adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan terpadu. Program utamanya yaitu Tahfidz Al-Quran 30 Juz bersanad yaitu sanad Imam Hafiz. Yang kedua, tafaqquh, memahami dan mendalami ajaran agama Islam. Dan yang ketiga yaitu ilmu hikmah, itu ilmu yang mempelajari tentang Al-Quran dan Hadis serta untuk mendekatkan diri kepada Allah. Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzah kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya, pembangunan pondok pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah Malang. Rekening BCA 123-0826-508 atas nama Khalifah, pendiri pondok pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah. Astagfirullahaladzim. Kenapa ini gitu? Kenapa ini itu? Kenapa ini? Kok takut cewek itu ya? Takutnya itu mau diperkosa sama dia. Itu kayak cewek itu. Kita lihat, kita akan tentu ini bukunya kita selalu tentu supaya kita diamankan, kita dimudahkan supaya ketahuan ngapain dia sama cewek berduaan. Kita curiga soalnya enggak berjilbab itu Mbak Maya, takutnya si Rudi ini memperkosa Maya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi Sayyidi Rasulullah Muhammad Ibni Abdillah As-Sadiqil Amin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, sebut ya. Kita langsung aja. Kita langsung aja. Siapa ini? Kekasih gelapku. Gelap terang mbak sekarang. Sampean ini siapa? Tadi kan gelap, sekarang terang. Ngapain sampean? Yang betul sampean mbak. Ini cewek apa cowok ini? Ngapain kesini? Ini cewek apa cowok? Ya periksa sendiri lah. Anda periksa sendiri kalau nggak masih ragu. Sama mau ngapain mbak? Gagalkan ritual saya lagi. Ini kok kayak Maya ya bodinya? Maya. Akan kuperlakukan dia seperti Maya. Ini siapa ini mbak? Sama ngawur mbak ini, sama berduaan di hutan kayak gini mbak. Anda tuh lo ngapain kesini gangguin orang lagi berduaan? Gak boleh mbak, sama ritual apa mbak? Anu anak orang mbak.
Itu kapan, Mbah? Sesat sama ini. Hasrat saya. Udah kalau kayak gini udah enggak bisa diomongin dengan cara baik-baik. Itu memang hasrat saya. Wis enggak usah muter-muter meneng lu, ngelundas kendel awak. Aku pusing lihat kamu. Ngapain kamu lagi, kamu lagi, kesalahan kamu lagi. Muter-muter. Dasar bocah kuncung. Kuncung-kuncung dah semua. Kan kamu belum sunat ya? Sunat. Ya nek kamu dukun. Kamu belum sunat apa belum? Udahlah. Makanya kamu jangan kesini. Mbak, udah Mbak. Mbak, sampean pergi, Mbak. Udah. Ini masih dalam ikatan saya. Sampean ngawur, Mbak. Ngawur-ngawur gimana? Anak orang sampean perkosa itu, Mbak. Emang anak setan? Hah? Biar saya aja. Biar saya saja yang menjadi setan. Dia adalah. Mbak, sampean keluar, Mbak. Dari sini, Mbak. Sudah. Sama Anda jangan udah, ganggu udah. Urusan saya lagi. Mbak. Pak, sama ini ngawur, Pak. Cater, Mbak. Caranya kamu tak akan bisa membuka belenggu ini. Bebaskan sekarang, Mbak, ini. Bebaskan. Tak akan bisa. Dia sudah dalam lingkaranku. Akan aku tumbalkan dia. Kamu tak itu apa? Untuk memenuhi kepuasanku. Kamu enggak punya istri dah? Kamu enggak punya istri dah? Iya. Bila perlu dia akan kuperistri. Tapi kok udah kayak gitu, Mbak? Enggak boleh, Mbak. Dia akan jadi pemuas nafsuku. Silakan buka kalau bisa. Ini enggak bakal saya buka, Mbak. Enggak bisa kebuka kalau enggak sampean buka. Harus sampean. Sampean harus saya habisi loh. Baik. Kalau memang saya buka, Anda mau apa? Ya mau bawa dia pulang lah. Ngapain sampean berduaan di tengah hutan enggak jelas kayak kucing karung tapi hutan. Kamu cecung. Kenapa emang? Masih bocah. Kenapa emang? Berani-berani sama saya. Apa yang takut sama kamu? Kamu yang lagi ritual apa mau aneh-aneh mbak ini? Ini gak bisa sampai terkunci. Saya mau ritual KW entah semua KW. Thank you.
Saya tantang sampean untuk duel sama saya. Kalau sampean kalah, saya bukain ini. Ayo. Ayo. Berani juga kau. Berani ngapain tantang sama? Baik. Kan aku ladenin kamu. Ini pagar bukan dari kamu ya? Kalahkan saya dulu baru kamu bisa membuka belenggu itu. Suruh kesini gurumu. Tak perlu kau panggil-panggil guruku. Gurumu kok telah lentong ya? Benar. Benar. Kamu dasar bau kencing. Saya udah mandi bau kencing. Cepat lepaskan. Sebenarnya nama. Baik. Silahkan itu dulu. Belilah bondo minta rokok kok sama saya. Apa itu? Ini saya udah gak punya uang ini rokok satu-satunya. Masa saya harus ngutang lagi? Dasar anak kos. Ayo cepet lepasin, gak usah kebanyakan ngomong. Baik. Jika kau ingin tahu kejelasannya. Lamaan. Dia Maya. Maya. Dia Maya. Dia kekasihku dalam imajinasiku. Saya udah bilang ke saya kemarin nggak bakal menyetubuhi siapapun. Tapi dia Maya. Yang benar. Maya. Lepaskan deh. Kuat juga ilmunya. Jangan. Astagfirullah.
Ayo Mbah, tidur sama saya Mbah. Tidur sama saya, kalau sampai menang paskan. Baik. Kalau saya kalah paskan. Enak kamu. Enak. Semua kamu minta. Saya. Semua kamu minta, menang kau saya, minta. Saya enggak tahu saya siapa. Kalah pun kau minta. Saya enggak tahu saya siapa. Enggak perlu tahu. Saya manusia. Ini kamu setan. Mana lihat kartu namamu? Kalau kamu memang manusia. Kartu nama saya enggak buat, Bu. Ayo. Sudah puas dengan dia. Aku bisa cari gantinya, bahkan 1000 dari seperti ini. Cepat. Wanita seperti ini aku bisa mendapatkan yang lebih. Udah lepasin, kakek ngomong kok nih. Pacul yang dosa. Ambil. Aku yang akan pergi. Aku apa kamu yang pergi? Kamulah. Baik. Boy, aku pergi. Sebagai laki-laki tahu mengerti betapa anunya perasaan wanita itu, Mbak. Saya enggak capek, Mbak, jongkok terus, Mbak. Ntar kecirit, Mbak. Diam aja. Terus saya sudah enggak pernah, Mbak. Mbak, saya kok tak tinggal sendirian di sini nanti ada pocong. Mbak. Pulang sama saya biar aman ya. Ini saya Mbak, teman enggak cuma kita cuma enggak kok Mbak, tenang Mbak. Saya enggak bakal aneh-aneh sama sampean, tenang Mbak. Ya. Sama jangan nangis Mbak. Udah. Sampai deh, aja. Pondok.
sampean boleh dilihatkan wajah sampean enggak? Enggak mau sampean. Mungkin dia mau. Ya itu memang aib ya, Mbak ya. Jangan diceritain ke siapa-siapa. Mungkin cukup jadi pelajaran buat sampean. Laki-laki itu bahaya, Mbak. Kalau dia enggak tahu ilmu. Meskipun ada yang tahu ilmu tapi dia menyalahgunakan ilmunya untuk memuaskan hawa nafsu. Dia ke pondok, kita serahkan ke Umi ya. Ya mungkin saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, ayo Mbak pulang Mbak. Nanti keceritain Mbak.